Halilintar dan Aurel Hermansyah mengaku akan merayakan Idul Fitri di Jakarta. Kendati demikian, Atta Halilintar mengaku ada rencana memboyong istrinya ke Malaysia untuk bertemu keluarganya. Sejak menikah awal April lalu, Aurel Hermansyah memang belum sempat menemui mertuanya. Oleh karena itu, Atta Halilintar mengaku keluarganya di Malaysia sudah tidak sabar bertemu sang menantu. Aurel Hermansyah pun membenarkan hal tersebut dan juga tidak sabar ingin segera bertemu mertuanya. Rencananya setelah Lebaran mereka akan bertolak ke Malaysia. Hal itu pun sudah ditargetkan oleh keduanya setelah Idul Fitri ini. Pasalnya, rencana mereka bertemu keluarga Atta di Malaysia sudah beberapa kali ditunda. Seperti diketahui, orang tua dan adik-adik Atta Halilintar terkena lockdown di Malaysia sejak lama. Bahkan pernikahan mereka tidak dihadiri orang tua dan adik-adik Atta.